Wali Kota Palu Hadianto Rashid SE menghadiri kegiatan sosialisasi deklarasi Kelurahan Berdikari pada Selasa 26 Oktober 2021 kemarin, yang bertempat di Pura Agung Wanakerta Jagatnata, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang menghadirkan para lurah, camat, lembaga adat, dan lainnya tersebut dalam rangka mendukung program Palu Adipura dengan implementasi nilai-nilai keindonesiaan atau Nosiala Pale. Deklarasi Kelurahan Berdikari merupakan program kegiatan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIPRI dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Palu. Wali Kota Palu Hadianto Rashid dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPIPRI atas perhatian yang diberikan begitu besar terhadap pemerintah Kota Palu khususnya dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Apalagi dalam pertemuan kali ini, BPIPRI menghadirkan sejumlah narasumber yang luar biasa. Antara lain yakni ikon prestasi Pancasila tahun 2017, IR Bambang Irianto, peneliti indeks aktualisasi Pancasila, Idris Hermai MSI, sejarawan JJ Rizal, dan lainnya. Murni, panggilan yang sangat kuat, support yang sangat besar yang diberikan BPIP kepada pemerintah Kota Palu, kepada masyarakat Kota Palu, kepada masyarakat Kota Palu. Oleh karenanya itu, para camat, para lurah, yang merupakan garda terdepan untuk membawa arah perubahan kepada setiap wilayah kita, mari kita bangun penyadaran yang besar. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan SWAT TV News melaporkan.